Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis pimpin langsung apel ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Pada kegiatan ini, Kapolri juga melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Kapolri terdahulu diantaranya Kurnato, Dipyo Widodo, dan Awaludin Jamin. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yono yang turut hadir dalam kegiatan itu mengatakan, hari ini Kapolri berziarah kepada 7 mantan Kapolri dan 40 pahlawan kepolisian lainnya. Pagi hari ini, rangkaian daripada Hari Bayangkara ke-74, jadi melaksanakan tabur bunga. Ya, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan tadi sudah upacara sudah dilaksanakan dengan pimpinan rombongan Bapak Kapolri, kemudian diikuti oleh Pak Kapolri dan pejabat utama Mabes Polri. Jadi setelah dilaksanakan apel, kemudian ada tabur bunga di masing-masing pahlawan kepolisian, ya itu ada di mantan Kapolri dan juga ada pahlawan nasional yang lain. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.